pada malam ini bermula jam 1.30 pagi tadi, kita menjalankan operasi EBA apa ni, mabuk memandu di bawah pengaruh alkohol, kita meringkasnya itu operasi mabuk lah. Tapi sebenarnya kesalahan itu adalah kesalahan memandu di bawah pengaruh alkohol. Jadi tujuan kita buat operasi ini adalah bagi mencegah, sebenarnya untuk mencegah kemalangan atau mengesan, dengan mengesan sebab banyak yang boleh pemandu atau penunggang yang memandu di bawah pengaruh alkohol, Jadi di lokasi ini kita lihat ada dua SJR kiri dan kanan jalan. Jadi apa yang kita buat adalah kita tahan, kita periksa, buat saringan awal di tempat menahan sebelum kita teruskan dengan ujian saringan menggunakan alat screening device, bagi membuat tapisan awal sama ada pemandu tersebut berada di bawah pengaruh alkohol ataupun tidak. Sekiranya positif, melebihi paras tertentu, kita akan bawa balik ke balai di Jabatan Siasatan Kawasan Trafik Kuala Lumpur, iaitu di Jalan Tuan Justi, untuk kita jalankan ujian pernafasan. Sekiranya melebihi paras yang kita telah tetapkan ataupun dah ditetapkan di bawah tabung penanggalan, iaitu Seksyen 45A, pesalah tersebut akan dirujuk ke unit siasatan trafik bagi tujuan siasatan dan seterusnya dibawa ke peringkat mahkamah untuk pendakwaan.